Okey, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan rempit UEM 26M97-2023. Macam biasa, gariskan SNR tu pada M15, linkkan pada M1. Buka-buka market. Kalau dia jatuh, korang biarkan dulu. Dia naik balik, pecahkan SNR tu, baru kau masuk. Relax ke dulu. Okay, perhati je rapat-rapat. Pecah SNR tu, kita masuk. Tunggu dia naik dulu. Alright, kita masuk dekat 0.485. Dia dah pecah SNR. MA9 pun dah cross up SNR. Sekarang kita tengok MA50 cross up tak SNR. Okay, ngam. Jadi kita hold sampai keluar tanda untuk TP. Ya, macam mana aku ajar. Macam ni, selagi MA9 atas MA50, kenapa engkau nak takut? Hold je. Untuk orang yang lambat masuk ikut minor SNR pun dah untung. Cuma yang masuk pagi tu relax je dulu. Tengok ada tak one two bungkus ke, ada bukit kedua ke, kita cabut. Right, bukit pertama dah ada, bukit kedua kita keluar. Kita keluar dekat 0.585. Right, jadi kita check balik position kita. Kita tadi masuk 0.485, kita keluar dekat 0.585. Jadi korang untung berapa tik? 20 tik. Kalau 1 tik 100, korang dah untung 2000 untuk pagi ni UEM. Jadi aku harap korang faham. Tengoklah video ni ulang-ulang. Assalamualaikum.